Kota Bandung kiwari dibogan ku wahana kaulinan anu oge mangrupa sarana edukasi anu bisa ngungkulan tilu pasualan nyaeta psikologi sarana kaulinan tepi ka atikan barudak. Eta wahana anu katelah Bandung Champion City teh dibuka kalawan resmi ku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat Riyadi. Dirina nembrakeun BCC mangrupa perpustakaan modern anu bisa ngarojong barudak dina ngeuyeban mangpirang literasi. Bandung Champion City atau BBC anu pernahna di lantai 8 Lucky Square Mall dibuka secara resmi ku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jabar Riyadi poe Sabtu berang. Riyadi ngeceskeun BBC mangrupa cara ngadidik literasi barudak dina waktu anu gancang kukituna bisa disebutkan selaku perpustakaan modern. Ngaliwatan BBC barudak bisa ngerasakan turta praktek secara mandiri, mangpirang literasi, kukituna bisa ngarojong dirina di alajar. Bagaimana mulai dari mengerti tentang sesuatu itu harus lama, tapi dengan datang ke sini literasi anak-anak itu akan lebih cepat, mereka bisa memahami. Baik itu profesi juga apa yang terjadi dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya saya melihat ini ada literasi keuangan. Literasi kalau kita belajar tentang keuangan sangat sulit. Bagaimana anak itu bisa memahami bagaimana nilai uang misalnya. Tapi kalau di sini mereka bisa langsung mempraktekkan. Jadi waktu datang ke sini dia harus beli tiket. Tiket itulah akan jadi deposit. Nah, deposit itu bagaimana dia harus mengeluarkan nanti sudah keluar sampai habis. Nah, habis itu bagaimana dia harus mencari menggantikan nilai uang itu. Dia harus bekerja sebagai apa nanti di sini disiapkan juga. Nah, itulah literasi keuangan yang sulit kalau kita membaca buku. Tapi kalau dengan datang ke sini literasinya akan sangat mudah. Direktur Eksekutif Bandung Champion City Mas Rahmarang nembrakeun kasang tukang ngadegna BCC dumasar kana tilu perkara nyata psikologi barudak, reana pakakas kaulinan barudak anu ngabahayakeun tapi ka kabutuhan barudak kana atikan anu bisa ngarojong dirina pikeun eksplorasi anu leuwih. Kita tahu bahwa semakin banyak alat-alat permainan atau tempat-tempat bermain yang bisa mempunyai pengaruh negatif buat anak, juga bisa bahkan bisa sampai berbahaya buat anak. Sehingga harus perlu ada pilihan bagi orang tua untuk bisa memberikan fasilitas permainan buat anaknya, karena kehidupan anak itu kan kehidupan bermain. Bermain itu adalah masa belajar bagi anak-anak. Sehingga jika kita menyediakan peralatan bermain yang sifatnya bisa memberikan sekaligus mengedukasi, maka itu sangat berguna bagi anak untuk bisa tidak terpelosok ke dalam pilihan permainan yang menjadi candu baginya tapi memberi pengaruh negatif di masa pertumbuhan dia. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah pendidikan. Kita tahu untuk kesulitan dunia pendidikan saat ini untuk menghadapi generasi Z, generasi yang betul-betul memang mereka sudah tidak mau di hanya di dalam ruangan saja. Dia butuh suatu suasana lain di mana mereka bisa bereksplorasi, lalu kemudian dari hasil eksplorasinya itu dia mencari referensinya sebagai manual buku. Mas Rahmi harap ngaliwatan Grand Opening Kiwari bekirea partner strategis BBC kukituna konten-konten padika pengajaran pikeun barudak bisa leuwih mekar, pikeun ngarojong barudak jadi generasi juara. Budi Hartati, Bandung TV.